lagunya lagi ngasih ya buat teman-teman ya. Zero ini siapa gitu kan? Nah, kalau pengen kenal Zero nih yang pakai aplikasi Juk, Spotify, iTunes bisa ngecek Zero Berharap siapa Zero di situ. Jadi salah satu perwakilan dari Kota Batam yang akan melejit gak lama insya Allah di Jakarta. Asyik. Ini singlenya Zero ya. Boleh cek di aplikasi, semua aplikasi ada, aplikasi musik online udah ada. Kasih dikit ya, biar didengerinnya, kamu dengerin pakai aslinya lu ya. Berharap aku menunggu kamu kembali mengisi waktuku yang sepi, hampa terasa. Di Juk, di Spotify, iTunes, Deezer, terus di mana lagi ya? Banyak ya? Di karaoke apa sih? Reso juga ada, semua ada lah. Aplikasi Juk untuk single Zero-nya ya. Ditunggu albumnya Zero yang insya Allah bulan ini. Terus video klipnya insya Allah juga bulan ini akan rilis. Dengan dibantu, nah ini nih ya, dengan dibantu ya kan? Ada nih salah tim dari timnya Rainer Batam yang benar-benar support nih. Dengan dibantu Mas Dedi, itu sutradara kita tuh Zero, itu sutradara kita tuh Mas Dedi, sutradara dari Zero ya. Boleh lah ya, kapan-kapan. Kita lanjut lagu berikutnya ya. Ini judulnya Orang Ketiga. Orang Ketiga, tapi selingkuhnya Orang Ketiga ini gak tulus nih karena ceweknya matre. Bisa dibilang gitu ya, oke. Kita lanjut aja. Cinta begitu indah pada awalnya, terasa dunia milik kita berdua. Satu tahun lewatlah sudah, cinta mereka pun tak pernah goyah. Sekarang
Ini lagu-lagu Zero tadi ya. Gimana kalau kita kasih lagu yang agak aneh, tapi biar dansa ya? Kasih lagu aneh Mas Ari. Yang aneh pokoknya nyeleneh. Biar dansa mereka.